Ledakan dari petir yang menyambar bintang Tianyong begitu dahsyat, membuat semua orang yang berada di sekitarnya pun ikut terpental. Saking dahsyatnya, semua orang panik melihatnya. Sepertinya Tianyong benar-benar berakhir di sini. Tubuhnya melepuh, dan perlahan menjadi abu. Aku, Kaisar Langit yang dipilih langsung oleh Naga Langit. Tianyong kalah telak dari Aushu. Kata-kata terakhirnya, pengurus, aku, T. Aushu sempat-sempatnya meledek. Sudah-sudah, ucap Aushu. Aushu mengetuk kepala Tianyong yang hampir melepuh menjadi abu. Dia berkata, tidak masalah kau ini. Lagi pula waktumu sudah tiba. Seketika tubuh bintang Tianyong hancur terbakar. Hanya menyisakan tulang belulangnya. Pergilah makan kotoran saja sana, ucap Aushu. Ah, hebat sekali. Dia sungguhan bisa memakai petir sembilan alam. Serangan tertinggi dari suku naga. Aushu bisa mengalahkan dewa pengurus, ucap prajurit naga. Aushu hanya tertawa. Hahaha, tidak disangka aku hebat sekali, ucap Aushu. Dia tampak senang sekali. Hahaha, tidak disangka. Ini pasti kerjaan naga kuno, ucap Aushu dalam hati. Mana mungkin aku bisa memanggil serangan petir tadi. Aku berpartisipasi. Tapi, ini pasti berkat bantuan naga kuno. Sudah terbukti. Diam-diam dia membantuku. Siluman tua itu tidak ada tandingannya. Ada dia di belakangku. Aku jadi sangat percaya diri. Ini namanya sok hebat dengan kemampuan orang lain. Tidak ada yang bisa menghentikanku, ucapnya dalam hati. Semua hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Sungguh tidak bisa dipercaya, ucap warga langit. Aushu mengalahkan dewa bayangan gelap. Itu Aushu. Dia dulu hanya bisa buang air kecil di depan rumahku. Dia adalah harapan suku naga untuk bangkit kembali, ucap paman ketiga. Dia bisa melakukannya, di saat Arekso belum diketahui hidup atau mati. Tiba-tiba ada yang berteriak memanggil namanya, Aushu. Suara yang tidak asing, ucap Aushu. Tidak disangka, kamu masih berani untuk kembali, ucap anak. Sudah bosan hidup, ancaman dari anak. Bagus sekali. Semua hutang bisa dihitung jelas. Kau berani datang ke hadapanku. Jika tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan lagi anak. Oh benarkah, kamu mau mengganti nama? Aku sudah tidak sabar. Cepatlah kemari, ucap Aushu. Pasukan naga langit, bunuh dia dan semua yang memberontak, ucap anak. Tiba-tiba hembusan angin datang dengan sangat kencang. Ada apa ini? Tiba-tiba ada hembusan angin kencang, ucap anak. Bayangan-bayangan gelap di langit. Apa itu? Mereka sedang terbang mengarah kemari. Yang bisa menimbulkan angin seperti ini? Jangan-jangan, ucap anak. Benar saja. Sekelompok burung raksasa Kiaroro terbang ke arah mereka. Mana mungkin? Sekelompok Kiaroro terbang sampai kemari, ucap anak. Semua warga naga merasa sangat ketakutan saat melihat burung raksasa Kiaroro. Hai, Chi, masyarakat Laut Timur, semuanya tidak perlu takut, ucap Aushu. Para burung raksasa ini tidak akan menyerang kalian. Mereka adalah temanku. Kenapa bisa begini? Sungguh burung raksasa, ucap anak. Sialan, apa Aushu yang memanggil mereka kemari? Bagaimana dia melakukannya? Tidak bisa dipercaya. Kurang ajar sekali, ucap anak. Bagaimana ini? Burung raksasa sudah di atas kita, ucap prajurit naga langit. Aku tidak mau dimakan. Mereka semua hendak kabur. Kalian mau kemana? Aku perintahkan kalian semua kembali. Bertarung, kalian dengar. Prajurit naga langit tidak memperdulikannya. Mereka semua kabur. Sialan. Dasar kalian semua tidak berguna,
ucap anak. Anak pun malah ikut kabur juga. Sebaiknya aku kabur juga, ucap anak. Hahaha, Alshio kecil, kami datang di saat yang tepat kan, ucap Ajipa. Kau seharusnya datang lebih cepat, jadi aku tidak perlu bertarung selelah ini, jawab Alshio. Astaga, tidak mudah mengumpulkan burung raksasa sebanyak ini. Aku sudah mengumpulkan banyak tenaga. Ini kekuatan yang sangat penting. Hehe, benar, kau sangat membantu. Membuat pasukan naga langit kabur dengan sekejap. Melihat mereka terbirit-birit, rasanya senang sekali. Pertarungan tadi sangat berbahaya, ucap Ajipa. Untung saja naga kuno membantuku seperti yang kau bilang. Kenapa dia tidak langsung turun saja? Aku ingin berterima kasih padanya. Akan ada kesempatan. Alshio, meski Laut Timur sudah kembali, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Selanjutnya kita harus mencari keberadaan kakakmu, ucap Ajipa. Benar, tanya saja pada mereka, mungkin ada yang tahu. Semua manusia naga Laut Timur, sepertinya sudah tersenyum kembali. Hei hei, siapa yang tahu di mana Arexo berada? Tanya Alshio. Ah, Raja Naga Laut Timur, aku dengar sudah meninggal, tanya warga. Aku tahu, jawab salah satu warga. Terakhir kali aku melihatnya bersama dengan Aobing, prajurit Naga Laut Utara, tidak mungkin salah. Sontak Alshio kaget. Aobing, ucap Alshio, itu adalah putri dari Raja Naga Laut Timur, ucap Ajipa. Setelah kekalahan waktu itu, mungkin Aobing yang menyelamatkannya, ucap warga naga. Di sisi lain, Arexo bermeditasi. Ini pertanda bagus. Alshio, kita pasti bertemu lagi, ucap dalam hati. Seseorang datang. Arexo, apa sudah terbiasa di sini? Seharusnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ayahanda sangat pemarah, tapi dia bukan orang jahat. Dia mengurungmu untuk sementara. Nanti pasti akan berubah pikiran. Bersiaplah, ucap Aobing. Terima kasih sudah membantuku, Aobing. Jangan sungkan, ucap Aobing. Aku sekarang baru tahu, ibuku, Monasio, setelah lama meninggalkan kami, ternyata hidup di Laut Utara, dan kau adalah adikku. Aku juga baru tahu tidak lama ini. Dia tidak pernah menceritakan masa lalunya padaku. Ibu seperti apa orangnya? Tanya Arexo. Sangat dingin. Saking dinginnya, aku tidak berani mendekati dia. Sebenarnya aku tidak lebih daripada kalian. Dia hampir tidak pernah bicara padaku. Hubungan ibu, ayah, dan aku sangatlah aneh, ucap Aobing. Seakan-akan kami dari dunia yang berbeda. Kau juga jangan berharap dia akan berbuat sesuatu terhadapmu, ucap Aobing. Seakan-akan kami dari dunia yang berbeda. Kau juga jangan berharap dia akan berbuat sesuatu terhadapmu, ucap Aobing. Kedua matamu, entah bisa disembuhkan atau tidak, biar aku periksa. Maaf sudah membuatmu menderita, ucap Aobing. Aobing, perang akan segera datang ke Laut Udara, ucap Arexo. Aobing terdiam, aku sangat mengerti isi hati bayangan gelap. Mereka tidak akan membiarkan Laut Utara tentram. Raja Naga Laut Utara mengira bisa menjaga aman dari dunia luar. Itu tidak mungkin. Dia memiliki pemikirannya sendiri. Laut Utara tidak pernah mau berkelompok. Kau dulu selalu meremehkan orang yang berkaitan hubungan darah. Ini bertolak belakang kan? Benar, sudah seperti ini. Tidak ada yang bisa disalahkan. Semua ini ada alasannya. Sekarang Laut Utara satu-satunya wilayah yang mandiri. Kalau hari itu tiba, aku juga akan bertarung melindungi Laut Utara, ucap Arexo. Kau tidak perlu khawatir. Kalau bayangan gelap datang, aku akan membunuh mereka semua, ucap Aobing. Arexo pun ditinggalkan sendiri.
Di sisi lain, di Kerajaan Naga Laut Selatan, seseorang sedang menikmati hidangan makanan. Dia adalah Raja Naga Laut Utara. Saat lagi asik makan dan minum, tiba-tiba bayangan gelap datang di hadapannya, dan berkata, "Takdir suku naga sudah berakhir. Naga utara yang dulunya gemilang, sudah saatnya tersadarkan. Kami membawa titah raja, untuk mengantarmu pergi." Di sisi lain di luar Kerajaan Naga Laut Utara, angin bertiup kencang. Dan salah satu prajurit melihat sesuatu. Ah, itu, tampak dewa bayangan gelap sudah mengepung kerajaan mereka. Dan, episode kali ini pun berakhir di sini.